Halo Onti Uncle Online, Assalamualaikum. Semoga Onti Uncle dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini Hozi mau ikut tur rombongan RT. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Taman MBS Serang. Taman wisata ini berlokasi di Jalan Cikosir, Cideheng Kidul, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Untuk harga tiket masuk, per orang dikenakan biaya Rp25.000 ya. Untuk anak di atas 3 tahun sudah berbayar. Waktu berkunjung dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore. Kalau untuk rombongan, di sini tuh disediakan berbagai saung ya. Jadi kalian kalau mau reservasi, pilih aja saungnya. Silakan lihat di IG MBS Serang. Tadi kita berangkat jam 7, terus jam 8 sudah sampai, berbarengan dengan rombongan anak-anak yatim piatu. Lokasinya cukup luas ya, terus di sini juga banyak pohon-pohonan, jadi nggak usah khawatir untuk tempat berteduh banyak banget, ada saung-saung juga. Di sini kita bisa lihat ada sumur. Mungkin ini sumur tua ya, aku juga kurang tahu. Yang pasti bisa buat jadi spot foto juga. Lalu di samping sumur tua itu ada rumah hobbit. Dan ini ada bola yang dihias gitu, lucu-lucu banget. Bola-bola telur. Oh iya, dengan harga tiket masuk Rp25.000, kita tuh dapat free satu aqua botol. Ini mobil warawiri, bayar Rp5.000 per orang. Dadah! Kita jalan-jalan pakai mobil warawiri. Ada harimau itu. Ini penginapannya ya, villa. Coba kalau ada pohon rambutan ya, anaknya ada ini ya. Itu awas nggak ke absen lagi. Namanya Nada. Eko. Traktor, iya traktor kata dia. Traktor. Dari sana berhenti dulu sebentar, dari sana. Nih berhenti di Belanda nih. Di sini juga ada playground anak kayak jungkat-jungkit, ayunan, prosotan dan lain-lain.
Turun ke bawah kita bisa ketemu sama wahana permainan anak. Mau beli tiket trampolin? 1. Iya. Aja takut karena trampolinnya terlalu besar, jadi udah masih takut. Kalian bisa juga main mini ekskavator, harganya 10.000 per anak ya. Lalu ada pesawat tempur, ini 10.000 per anak. Lanjut ke area belakang ada wisata berkuda. Untuk dewasa dikenakan 25.000, lalu untuk anak-anak 20.000. Naik kereta. Dadah. Berapa putaran, Pak? Oh, lama juga. Di sini ada juga kandang angsa dan bebek. Ini playground yang kedua. Nah, di situ kolam renang. Nanti kita berenang ya. Untuk tiket masuk kolam renang dikenakan biaya Rp15.000. Itu kalau anak kecil harus pakai pendamping ya, dan pendampingnya nggak bayar lagi kok. Ozi, Ozi, hey, awas, awas, mantap. Di sini juga banyak restoran ya, jadi kalian gak usah takut kelaparan. Ternyata di sini juga ada villa-villa yang disewakan loh. Rate-nya sekitar 400 sampai 600.000. Lanjut kita ke arena warung Serif. Di sini kalian bisa foto-foto juga sepuasnya. Foto ala-ala koboi dan Serif gitu deh. Lanjut ke ikonnya MBS nih. Kalau belum foto di sini, berarti kalian belum ke MBS.
bunga-bunganya cantik ya, seperti kamu yang lagi nonton. Lanjut yuk, di situ ada area bumi perkemahan. Di samping kiri bumi perkemahan, ini area Flying Fox dan FTV. Untuk Flying Fox-nya Rp20.000. Lalu untuk FTV Rp40.000. Untuk toilet dan musola ada di segala penjuru ya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk antri. Musola pria dan wanita juga dipisah. Toiletnya juga dipisah antara pria dan wanita. Sampai di sini dulu ya video dari aku, Onti Uncle. Bye-bye.